Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Maria, Ratu Surga, Engkau diangkat oleh Allah menjadi segala manusia kecuali Putra Yesus. Engkau diangkat ke surga, namun Engkau tetap hidup. Engkau tetap Bunda kami, manusia di dunia. Engkau tahu apa yang kami lakukan, dan Engkau membawakan kami pada Kristus. Tiap kali kami alami kesulitan, kami datang kepadamu sebagai penolong kami, sebagai penolong kami, sebagai pengantar doa kami. Maka dengan penuh kepercayaan kami bersyukur kepadamu karena menjawab doa kami. Engkau dipilih oleh Allah. Engkau dekat dengan semua orang yang percaya kepada Kristus. Engkau dekat dengan semua orang yang hidup dalam Kristus. Engkau dekat dengan orang yang berpegang pada sabdanya. Engkau dekat dengan semua orang yang mencari Kristus. Engkau dekat dengan semua orang yang bimbang terhadap dalam Kristus. Engkau dekat dengan semua orang yang tetap mengikuti Kristus. Engkau dekat dengan semua orang yang berdoa kepada Kristus. Engkau dekat dengan semua orang yang berbuat apa yang dikatakan Putra-Mu. Engkau dekat dengan semua orang yang mengabdi kepada Allah yang tak dapat diselami. Engkau dekat dengan semua orang yang bertahan di bawah salib. Engkau dekat dengan semua orang yang berharap sekalipun tidak ada dasar atas harapan. Engkau dekat dengan semua orang yang mati bersama Kristus. Engkau dekat dengan semua orang yang bangkit bersama Kristus. Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
setia kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita buka hati 547. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Yesus sungguh sangat mencintai kita, sungguh sangat dekat dengan kita. Perjuangannya, pelayanannya hanya untuk kita. Dan begitu banyak hal yang Bapak Yesus kasih untuk kita. Bapak Yesus saat ini berbaring kaku. Dan hanya punya satu harapan. Harapan Bapa hanya doa yang bisa kita kasih sebagai ungkapan syukur. Dan doa hanya satu-satunya yang bisa kita berikan untuk Bapa untuk saat ini. Doa kita menantang Bapa ketanggungan Bapa di surga. Doa, sisipkanlah nama Bapa Uskup dalam doa pribadimu. Sisipkanlah nama Bapa Uskup dalam doa keluargamu. Sisipkanlah nama Bapa Uskup dalam doa-doa di Kompas. Hanya itu yang Bapa Uskup minta untuk kita. Sekali seraya kita bersyukur karena kehendak Tuhan yang begitu indah. Karena itu, mari kita mendengarkan satu taulah hal dari Bapak Fikcer. Ada kagungan dari Bapak Kesihi dan Monsenyur John Cintai. Baru saja kami selesai rapat
Keuskupan, kemudian Dewan Paroki, Tim Pastoral, pihak keluarga. Dan pada kesempatan ini kami mau menyampaikan hasil dan pembicaraan kesepakatan berkaitan dengan pengukuran dan juga prosesi kegiatan hari ini sampai akan dimakamkan. Pada umat yang terkasih, ini informasi penting yang tadi kita tunggu-tunggu. Tolong tenang, kita dengar apa yang dikatakan oleh Pater. Sekali lagi umat, tolong tenang, kita dengarkan informasi penting ini, hasil rapat tadi. Setelah pertimbangan dari pihak KWI, informasi yang masuk dari KWI, informasi yang kami terima berdasarkan situasi umat dari pesisir dan pegunungan, maka diambil beberapa kesepakatan berkaitan dengan prosesi pemakaman, bahwa almarhum Monsinyur John Philip Sakti dikuburkan pada hari Rabu at Misa Requiem dan sekaligus penguburan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus dan Misa jam 12 siang di Katedral Timika. Kemudian selesai Misa Requiem diantar dikuburkan di pemakaman Imam Rojo Keuskupan Timika di belakang ini, di lokasi kompleks keuskupan. Kemudian selama 3 hari, mulai sore ini Misa jam 6 di Katedral akan dipimpin oleh Bapak Uskup Leo Uskup Jayapura. Besok Uskup Agung dari Bandung, Sekretaris KWI, hari Senin, hari Selasa, itu hari Senin jam 6 sore. Hari Selasa juga jam 6 sore akan dipimpin oleh Monsinyur Alomuruito, Uskup Agats. Kemudian hari Rabu akan dipimpin oleh Ketua KWI, Monsinyur Ignatius Suharno. Untuk sore untuk hari ini, jam 3 dari sini akan diantar ke Katedral, jadi keuskupan. Rumahnya uskup di sini, ini kapela Bapak Uskup, dari sini akan kita antar ke Katedral, ke takhta uskup, kemudian di sana akan dijemput oleh umat dan dewan paroki di Timika, wilayah Kota Timika. Kemudian jam 3 dari sini antar ke jam 3 atau jam setengah 4 dari sini ke Katedral, maka dari keluarga, dari KI maupun dari Kamoro ada minta pada saat mau memasukkan jenazah ke peti, mereka mau doa. Maka kesempatan ini mulai saat ini, jam ini sampai jam 3 kita masukkan jenazah ini, sudah jenazah Monsinyur John ke dalam peti. Sambil tunggu sampai jam 3:30 kita antar ke Katedral. Berita untuk sementara demikian. Nanti untuk ini umat dari Timika, Kamoro dari pesisir, dewan paroki dan pastor di Timika akan mengaturnya. Untuk kedalaman sedang diusahakan supaya hari besok dan lusa kesini. Kemudian yang juga dari luar diharapkan selama 2 hari sudah ada di sini. Besok hari Senin dan Selasa dan hari Rabu kita bersama-sama untuk
menghantar Monsinyur ke tempat peristirahatan yang terakhir, jadi tempat untuk penguburan di kekuburan Imam Projo Kesultanan Timika dalam kompleks ini juga. Saya rasa informasi keputusan dari hasil pembicaraan demikian, dan kesempatan ini kami serahkan kepada keluarga untuk memasukkan beliau dalam informasi. Terima kasih atas perhatian dari kita sekalian yang hadir di tempat pembicaraan. Yeah.
Sedangkan yang selanjutnya tidak ada,
Jadi kami mengundang dari anak-anak, anak laki-laki, ipar, mewakili nanti bantu untuk memasukkan almarhum ke dalam peti jenazah. Jadi Beni Sakti, beliau ada, Domi, Pak Beni, ya. Jadi tolong putar ke bawah untuk membantu masukkan ke dalam jenazah, peti jenazah. Sebagai anak yang tertua, kami kasih tanggung jawab untuk Erik.